Oke, sebelum mulai video ini belajar tadi, jangan lupa untuk klik tombol like dulu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol subscribe yang masih merah menjadi warna abu-abu. Dan jika udah jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar setiap gua upload video baru kalian yang tahu duluan, guys. Yo, what's up guys, semoga bersama gue Sisipit Gaming. Oke guys, jadi video kali ini gue pengen makan-makan lagi ya guys ya. Welcome to Sisipit Food. Ya sebenarnya gue gak mau guys buat video Sisipit Food di bulan Ramadan ini, karena takut gak menghargai kalian yang nontonnya pas lagi puasa. Takut kalian ngiler gitulah. Tapi karena gue itu gak tahan guys, karena ada sesuatu makanan yang viral yang kayaknya emang harus gue coba dan gue harus record juga. Dan banyak juga dari kalian yang udah request di Instagram gue @mari.m24. Di situ banyak banget yang request, bang makan donat Indomie dong. Ini dia guys donat Indominya ya. Ini emak gue guys yang masak, by the way. Oke, ini emak gue yang masak. Di sini gue punya 2 donat Indomie guys, dan di sini ada yang agak bagusan nih yang ada bungkusnya, dan di sini ada yang agak-agak jelek gitu guys. Jadi nggak apa-apa, oke. Yang penting donat Indomie. Jadi sini langsung aja kita makan guys nih ya, yang agak jelekan guys. Ini gede banget sumpah. Jadi langsung aja dah kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lumayan guys, enak tapi ini kegedean sih, justru gue apa sih namanya makannya gitu. Gue kira bakal aneh ya donat Indomie, ada-ada aja gitu yang viral. Enak guys, parah. Mantap. Kalau kalian pengen lihat tutorialnya, cari aja di YouTube, banyak banget. Karena gue nggak bisa nyebutin tutorialnya guys, ini juga emak gue yang masak. Ini kalian harus nyobain sih guys, enak banget nih. Kayaknya untuk yang jual di sekitar rumah itu belum ada guys, soalnya emang belum terlalu viral guys. Juga ini mungkin orang aneh kali yang anggap donat Indomie apaan gitu. Gua aja aneh guys, awal-awal tahu tuh aneh banget dah. Ini mie-nya guys tuh ya di dalam tuh. Gila. Tebel parah ini. Ini gue pakein sosis guys dalamnya biar lebih berasa gitu ya, bukan mie doang. Parah. Bagi kalian yang nontonnya bulan puasa ya, mohon maaf banget guys, emang ya ini kerjaannya guys ya, gue harus review ini. Banyak juga yang request soalnya. Ya guys, yang tadi udah habis, jadi langsung aja kita makan yang ini, oke? Enak banget guys, parah. Nyangkut anjay.
ini mungkin kreasi-kreasi anak kos ya guys ya, untuk menciptakan hal-hal yang baru untuk dijadikan mie yang spesial gitu. Kan biasanya kan anak kos itu kan makanan andalannya kan mie ya. Parah-parah. Sekali lagi mohon maaf ya bagi kalian yang nontonnya pas bulan puasa. Ini juga apa ya, nggak terlalu mahal guys budgetnya untuk buat ginian nih. Bagi kalian yang penasaran dengan rasanya ya buat aja guys sendiri. Kalau enggak kalian buat sendiri, kalau enggak ya minta buatin sama orang tua kalian yang ngerti-ngerti ya. Kalian tinggal kasih aja tutorialnya di YouTube ke ibu kalian, mungkin nanti ibu kalian bisa buatin. Dan ya guys, itulah tadi video Sipit Food gua yang mencoba donat Indomie. Bagi kalian yang penasaran gimana rasanya, kalian tinggal buat aja sendiri. Kalau enggak kalian cari sekitar rumah kalian, mungkin ada yang jual donat Indomie ini. Kalau di sekitar rumah gue sih nggak ada guys, jadi ya gue minta buatin ke orang tua gue. Dan ya guys, mungkin sekian dulu video dari gue. Jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan tombol subscribe ya guys. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar setiap gue upload video baru kalian yang tahu duluan guys. Dan ya jangan lupa juga untuk follow Instagram gue @mario_m24. Thanks for watching, gue Mario. Stay safe.